Ini satu kitab pada menyatakan hukum burah. Bermula mereka itu burah, itu orang yang menentang bagi pemimpin satu negara dengan memberontak di atasnya imam dan meninggalkan tunduk atau menegah hak yang ditujukan akannya hak atas mereka itu rakyat dengan syarat kekuatan bagi mereka itu kelompok dan takwil alasan bagi menentang pemerintah dan pengikut pada mereka itu kelompok yang mukhalafah bagi imam. Yang dimaksud dengan burah dalam kitabnya, orang dipilih pemimpin di sebuah-sebuah negara baik tip syarat ataupun hantip syarat, cuma beda aja menyosip syarat urung pilih dan urung lantik urung bai'ah hana dosa, menyosip syarat yang baik kafi yang urung pilih berdosa, urung lantik berdosa, taat wajib. Tapi menyokafir urung pilih hanasah, pelantikan hanasah, taat hana wajib. Gino kalihna pemimpin yang menurut prosedur rojih wajib taat, adakala karena sip syarat atau hansip syarat yang baik kafi ka dilanti. Na urung yang han ikut kepada pemimpin yang kasah jadi pemimpin, nyen urung nyen gekeun borah dalam istilah kitab fikih. Yang tabuh surah khurud artinya angkat senjata untuk menentang, kan khurud dari rumah kan, khurud alih sang yang lebih mudah tarkul tarkil ingkiat tapegat ataf tafsir. Karena khurud agak luah, ditafsir dengan tarkil ingkiat, menentang pemerintah hanali tunduk kepada pemerintah. Nyan taboh surah. Yang kedua geken burah, menentang dengan pemerintah yang sah tetapi hana angkat senjata. Naha yang ditujukan kepada kelompok atau rakyat han getim tunai termasuk pajak menyodino. Karena orang ditanya terlanjur getafsir pajak dengan blasting
pupaja ada di urung Islam. Kai pesaban kitanyo dengan kafe demi. Nyan tafsir kitanyo nak baik payah bayi ke. Pajaknya adalah iuran tunjangan kitanyo yang memakai ada-ada yang dipegat oleh pemerintah dengan dasar di mengutang, dibayar utang dengan pajak yang kita nyobai ke lagi jalan yang pegat jalan pemerintah. Kadang-kadang pemerintah gemutang, mengutangnya na dua cara, ba urang kaya pemborong pegat laju watena peng bayi ke adakala dari negara lain. Dari penghasilan pajak ngenyan gebayu utang oleh pemerintah. Hanta timbayu walaupun gedanyo hana angkat senjata, hana tarkul ingkiat di segi lain. Cuma hak yang ka dipuajib hanta timbayu nyan bokah. Tapi nasyarat khurut dengan arti tinggai patuh adakala menegah hak nasyarat kekuatan bagi mereka itu kelompok borah. Menyama'na lorat syaukah durau hina tabuh makna kekuatan, kekuatan kente na senjata lagi pemberontak-pemberontak yang terjadi dalam satu negara na senjata onlian takwil na alasan bahkan awaknya ditantang pemerintah yang kepadu ke tan dua layer yang keput na pengikut yang hana kepatok ino padumro pokok jih na pengikut untuk siap mendukung pemimpin. Di dalam nagu pegat dabit syaukah oleh pemimpin negara berat bak gehadapi kedroge ataupun pembantu pembantu gaknya menteri ataupun payah gejuk peng na itim piuh ataupun payah gegerak peperangan nyan bulagenya baru ken borah menyona urung pekaru pemerintah tapi nin ada gerak drop mudah nyan golom itameng dalam definisi borah. Nyan kana bacut bayangan tentang tabit syaukah. Wakila dan pendapat lain kita maklum di samping syaukah, takwil, muta' kita maklum imamin, mansubin ada pemimpin yang terpilih. Jadi na pemimpin orangnya kan masing-masing memimpin diri sendiri na ketua. Jadi menyedasar dari pendapat lain, syaukah, tawil, muta' imam tamah syarat berboh di samping terjadi khurut ataupun mana hak yang jenih benar pokok na khurut makna jih tarkul inkian hanali patuh dan tunduk adakala menegah hak yang
diwajibkan syarat di put dasar daripada apa lain le pendapat yang kuat. Dan jikalau dipenampak oleh satu kaum akan pendapat khawarij seperti meninggalkan jamaah dan mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, yang pun walau walam, kita belum walau walam yuqatilu turiku walam yuqatilu, dan tidak berperang mereka itu, niscaya dibiarkan akan mereka itu. Dalam kampung na urang gak amai lagi pendapat khawarij bada maah na geja urang pubut dosa raya gepegafi nyam nyohana di perang pemerintah awaknya hanjir gejak perang hanjir gejak drop ge biarkan mendeng wa illa menyoka di muprang di samping di amal pendapat khawarij gerak senjata terhadap pemerintah fakutta'u tariqin, maka hukum rampok berlainan dengan hukum burah. Kembalilah kepada masalah burah yang kana definisi buno urang kaitamang dalam definisi burah kiban udip kenyan dalam nanggro yang na pemimpin yang kala sah menjadi pemimpin diterimakan akan syahadah burah. Urang yang kat tergolong dalam burah dikedi jut kesaksi di satu-satu masalah yang dikati diterima kesaksian urang burah baik ketulak dan diterimakan dalam keputusan kadi mereka itu burah. Buna kena pendapat lain buna imam baru kira burah, buna imam buna pemimpin biasa haji menyokana imam di bawah imam na kadi dikedi kadi burah kaga putuskan sabo-sabo hukum nyan li pemerintah hanjir gepubati ke. Jadi kesaksian keterima keputusan kati urung borah pi geluluskan keterima tetapi nakait keterima keputusan hukum kati borah pada barang yang diterimakan keputusan hukum kati ditanya pemerintah menyekira kati pemerintah yang putuskan hukum laganya sah dan diterimakan keputusan kadi borah pun laganya illa ayastahilla dima'ana kecuali bahwa dipetuntut hali li kadi borah akan darah getanyo pemerintah rakyatnya lain menyokatuk tingkat di pekafi pemerintah di pekafi rakyat yang hana ikut memberontak yang hana diterima dan ditembuskan kitabnya kadi dengan hukum yang bunuh keputusan tanpa surat sahjid dikedi keputusan hukum kadi borah getuli dalam bentuk tulisan dikirim kepada pemerintah
tentang hukum-hukum yang kalih diputuskan oleh Katibora Getrimang dan li pemerintah harus ditindak lanjuti yunafat kan tindak lanjuti. Dan dihukumkan dengan kitabnya Katibora dengan waina dengan saksi pada pendapat aswah. Dan dalam surat keputusan Katibora naga mencekat keputusannya berdasarkan atas kesaksian dua orang kesebutan hina nyampi oleh kadi negara tetap dihukum lagi keputusan hukum Katibora. Dan jikalau melaksanakan oleh mereka itu qadi akan had dan mengambil oleh mereka itu akan zakat dan blasting dan pajak dan membagi oleh mereka itu qadi dan borah akan jatah orang berperang di atas tentera mereka itu burah niscaya sah dalam pemerintahan pemerintah buno na imam na qadi na urang yang kakenahan dilaksanakan oleh kelompoknya yang jawab gedih sah na urang Medina menyoka luh nikah irajam golom nikah didilit sah atas nama pemerintah burah dicok zakat bak rakyat sah hanya dicok pulang le pemerintah yang tabuh dik blasting na kafir dimi duk lanang gro Islam cok blasting kharat pajak judakeun sepersepuluh daripada penghasilan jatah urang muprang dalam ghanimah dibagi ke tentera borah sahjid hanjid oleh pemerintah gejak cok pulang gejuk ke tentera pemerintah wafil akhiri wajhun dan pada surah yang terakhir iaitu le pemerintah kerja bagi jatah urang muprang yang hana gaji ke tentera borah nyen na pendapat lain yang hansah dan berumlah barang-barang yang dipudalaf akannya barang li pemberontak diatih urang adil dan sebaliknya jika tidak ada ianya itlaf dalam peperangan mendaman ia na dipoh urang na dicok harta li urang yang memberontak terhadap pemerintah yang adil adakala pemerintah geputalaf ada urang borah nyen menyokan dalam peperangan zaman berlaku hukum lagi dalam kitab fikih tapoh gob menyengaja kisas sabah aman khata diat harta gob dapatalaf ganto cok atagop menyo menteng pulang hanali ganto nyen menyo terjadi dalam kan peperangan sama hukum buat burah terhadap pemerintah adakala buat pemerintah terhadap urang burah wa illa fala menyo dalam peperangan
terjadi itlaf, baik pihak pemerintah terhadap buah, pihak buah terhadap pemerintah, tidak bayar. Wa fi qaulin yatmanul baghi, pendapat bunuh Thaban, bang kedua belah pihak yang namanya itlaf dalam peperangan bayi, pada satu kaul membayar oleh pemberontak. Pendapat yang keduanya, itlaf yang terjadi buat pemberontak ke pemerintah yang payah bayar. Maksudnya pemerintah ke pemberontak itlaf dalam ken peperangan hana payah bayar. Dan bermula orang yang punya alasan gaknya han tunduk kepada pemerintah, han getim bayar pupu yang dilakai oleh pemerintah, yang muda awil ke menyona alasan bila syaukatin tidak ada kekuatan nin ke adakala le mijuk peng bacuk katengam, karena si urung bukaru pemerintah berlepeng mijuk peng katengam. Nyan ya temanu terjadi itlaf daripada urung yang nak alasan hana tunduk ke pemerintah tapi tidak ada kekuatan, itlaf bayar. Wa aksuhu kabarin, dan sebaliknya na kekuatan tapi tidak ada alasan, urang rame na bede alasan memberontak hana hukum saban dengan buah. Dan jangan diperangi pemberontak sehingga dikirimkan kepada mereka itu akan seorang yang terpercaya, cerdas, nasifat, nasihat. Nasihatnya ke nasihat bahasa Aceh, tapi di urung tak nasihati. Kata-kata nasihat dalam hadis, dalam kitab, iradah kebaikan. Nah konsep gaknya kibancara nanggro gedanya baman bekaru deh perang takonyo perang takodi yang nasehkan urung yang nak konsep iradah kebaikan. Pupuk urung yang oh wate kekirim bak pemberontak li imam menanyai ia akan mereka itu pemberontak, ma yang kimun ya, ma yang kimun, apa penyebab mereka itu memberontak terhadap pemerintah, nyan tugas urang amin fatin nasih, ada kepercayaan, cerdas, ada konsep untuk kebaikan, enggak ada yang ma yang kimuna peken kata-katanya memberontak terhadap pemerintah. Maka jika menyebut oleh mereka itu akan kedzaliman, jika mau didalim di pemerintah maka kamu memberontak. Oh syubhat, ada satu-satu hal yang hana jelas azalaha gepugadah ianya imum akannya matlimah dan subha cipegadah ile kedaliman yang kana berokan dari pemerintah atau sesuatu yang hana jelas cipegadah ile fa in asarru, maka leh gepegadah kedaliman dan subha le pihak pemerintah berkekalan mereka itu mentang cit hana tunduk lom ke pemerintah. Nasahahum, genasehan
ianya imam, akan mereka itu burah. Makna nasihat ini nyan yang nasihati, nasihat bahasa adanya gehe awak nyan gebiha yang galak ke kesi dua bab kesi ya, yang galak ke kadi boh ke kadi takzim diperai menyebarkan kadang-kadang hana tahoruh kelompoknya ciperuh dalam struktur pemerintahan alahnya baru geajak tu kembali kepada taat pemerintah. Kata galak kejabatan karena beli memberontak. Summa leh guna sehati gejuk hak mandang cit hana tunduk kepada pemerintah memberi tahu ya, nyankan izin ya, adhan, adhan bang, gebang. Bang kan memberitahu masuk waktu salat. Bang hino berita ya, bahawa pemerontak dengan peperangan. Nyotangai pulan, kamu kepung kata. Nyenban cara hadapi pemberontak dalam satu negara. Maka jika meminta tangguh oleh mereka itu, kun pemimpin pemberontak, bek tangainya, kagak pegah punu ya tanggal 10 November, kamu ik, kamu kepung, laki tempo, mesti bulan tu gede, dan bertamu ternyata long belum tip, ijtihada berijtihad ianya imam, pemerintah, kepikir jadabi tempo pubek, menyadabi tempo kekuatan awaknya mutama ipreh teruk senjata dalam menyata kepung dino ik dapat dalu ya. Wa fa'ala mara'ahu sawaban dan keperbuat ianya imam akan buat yang keitihad ianya imam akan nyambut akan betul ya. Tentu hati kumpul temikir tiro ya. Payah kepesapan anggota-anggota ganyan menteri menteri punya menteri urung jumarum menteri kepala-kepala angkatan bersenjata Polri kiban tapi awaknya laki tempo teh yang itu bit pendapat yang betul dari hasil ijtihad yang dikerjakan dan tidak boleh dibunuh akan yang lari daripada mereka itu. nyo dekedi ke terjadi peperangan. Kitabnya lagi nyan ditulis haju. Hana pegah nyo kata mu perang, betapo hana. Pegah haju jangan dibunuhkan akan mudabir. Mudabirnya kan guru. Mudabir kan nama anak guru. Burung purno nikmin kan mudabir, muallim. Nyo mudabir, be mudabir. Dabara membelakang wadah kekupung iplu wong nyan baik lid baik timbak melikut dan jangan yang berlindung daripada mereka itu kekan urang kaluka bunuh anak luka iplu wong kai pelikut tentara negara kai plung be elit be timbak nyo urang kaluka tentara pemberontak kaluka hai plung li nyan be po dan tawanan urang ka di drop be po sit jadi urang plung be po urang luka hai gu plung li be po urang dalam tawanan pi be po. Dan jangan dibebaskan yang baik poh boleh lanjut bah dalam penjara walaupun ada tawanan itu kanak-kanak dan perempuan dikeri urinang kaidrop baik boleh
Kedian ni miat kaidrau baik pula ke, sehingga berlalulah peperangan keaman baru dia pula tawanan. Oleh selesai peperangan, kucar kacir jamaah mereka itu. Diperhatikan oleh pemerintah tang awaknya nah mungkin dimutaholi, karena kata lu yang gedrop kak gedrop, yang gepoh kak gepoh, pemimpin kadang kak tertangkap, awaknya nah mungkin li bersatu untuk memberontak nyan wadenyan baru ji gebeleh tawanan walaupun anemiat dan urang inang. Kecuali dia pula bahawa taat ianya pemberontak dengan kemauannya sendiri. Kan gedrop. Puno gedrop. Nyah dia pula. Nyokon. Menyerah. Suka rela. Menyerah secara suka rela. Nyah dia pula. Wa yuraddu silahuhum wa khailuhum ilaihim. Dan dikembalikan senjata mereka itu pemberontak dan kuda mereka itu kepada mereka itu pemberontak apabila selesailah peperangan dan amanlah tipu daya mereka itu. Bede kuda menyokali mau perang dan kira-kira han mungkin bersatu liawayan untuk berperang, nyenjik pulang senjata kuda. Wala yustakmalu fi kitalin, dan tidak boleh dipergunakan tiap-tiap kuno senjata perampunan pemberontak, guda pemberontak hanya dipakai oleh pemerintah dalam peperangan. Berarti menyoka kecok senjata gedrop guda pemberontak kebah illa li darurah, kecuali kondisi darurat menyahana tak pakai guda awaknya hana guda untuk tentera, hana tak pakai senjata awaknya nanti senjata untuk tentera pemerintah yang kajit. Dan tidak boleh diperangi mereka itu borah dengan senjatanya raya lagi apui manjani yang apui untuk oh lumpu beda apui payah pakai beda angin berarti ataupun datut anjir menyaman janik petah petah bak triang geglang natalawa na tempat peduk anu batir pak ujung talonya lagi pusu kena ketapel le karet kaya ge karet kena kulit bak ujung bak terpeduk anu batir yang menang triang linut gede nak talau bawah ujung, bawah ujung kena bawah ujung talau nak tempat peduk anak batik dia nak anak batik bawah kulitnya tarik dia ramai-ramai gede orang yang pula ipa dia anak batik yang gede ada kafe man jania tak terjemah dengan petah dengan pupa anak batik yang termasuk senjata raya yang dipakai untuk perang pemberontak. Berarti dengan tikin tikin dapur illa li darurat, kecuali kondisi darurat mereka tak pakai senjatanya talu tentu talu pihak pemerintah mereka pakai dengan lembing mentang dengan pedang mentang talu pemerintah yang kajit pakai senjata api dan manjanib. Dah contoh darurat dengan bawa berperang mereka itu pemberontak dengannya senjatanya raya au ahatu bina, atau telah mengepung oleh mereka itu akan kita senjata mantau but tapi ban telingka gedanya kawaknya tinggai urung pemerintah terkepung di tengah-tengah ana hau pelung le nyan pakai senjata yang raya. Dan tidak boleh diminta tolong untuk pemelarat mereka itu pemberontak dengan kafir. Pihak pemerintah hanjir
Lagi tulung ba urang kafe untuk perang borah. Dan tidak boleh lagi tulung dengan orang yang berpendapat bisa membunuh mereka itu hal keadaan membelakang. Nyo tapi itulah. Tapi nah pendapat urangnya ada kaiplung ditembak. Kaiplung dipoh mati. Nyan bek cip. Dipakai urangnya untuk tolong tentera pemerintah. Dan jika lo minta tolong mereka itu borah di atas ketanya urang pemerintah dengan ahli harbi. Kafe harbi. Kafe harbi dipakai oleh pemberontak untuk melawan pemerintah. Wa amanuhum, dan dipeaman oleh mereka itu pemberontak akan mereka itu kafir harbi. Dipegang akad kafir harbi, dipegang akad li pimpinan pemberontak untuk nak jedama dalam nanggro urang Islam. Na tong mendengar mus tak man. Kafir yang ditamang dalam roh Islam musta'man, izin daripada pemerintah, mu'ahad, suspayer, gencatan senjata, zemi, nasi putu, kafir jarang, musta'man, lagi awak mobil oil. Kita nyoha tu orang yang jogah dalam tanah. Yang pertama Amerika kafir harbi nyanjir. Nyo yang akad aman pemerintah pemberontak han lulus kan pemerintah yang sah. Yang ke hokah. Jika lo meminta tolong oleh mereka itu pemerintah di atas kita pemimpin negara dengan kafir harbi dan diangkat aman oleh mereka itu pemberontak akan kafir harbi, niscaya tidak tembus aman mereka itu ada gedanya pemerintah. Mati di pihak pemerintah juga perang mentang kafir yang kadi paman oleh kaum pemberontak, mentang harbi bak pihak pemerintah walaupun di pihak pemberontak ka mustakman. Wa nafadha alaihim fil asahi, dan tembus ianya aman atuh mereka itu pemberontak pada pendapat maktaman. Li pemberontak karena ka diangkat aman ke kafe harbi hanji boleh ya. Pak pendapat maktaman tembus akad aman daripada kaum pemberontak kepada kafir harbi. Dan jikalau menolong akan mereka itu kaum pemberontak oleh kafir dhimmi. Beda aja menyo kafir harbi lan nanggro droji. Tidun tiga wajib ada jalan fardu fardu kifayah tajak perang. Kafir dhimmi kadidu dalam nanggro Islam dengan ada perjanjian-perjanjian. Nyo kaibuda kafir demi yang duduk dalam nanggro orang Islam ka dijak bantu pemberontak. Yang kibah hukum pertama alimina hal keadaan mereka itu kafir demi mengerti dengan harim membunuh getanya pemerintah. Awaknya kai dipu hukum hanji poh pemerintah, hanji lawan pemerintah. Kai jaga bungro dengan pemberontak. Hukum kai dipu niscaya diruntuhkan perjanjian mereka itu akad timah yang kena dengan pemerintah berarti jihkan li kafir dhimmi kajik ke kafir harbi au mukrahina fala, atau hal keadaan mereka itu kafir dhimmi dipaksa li pemerintah di dukung droji maka hanarilah ahdu dengan pemerintah. Berarti awaknya tetap kafir dhimmi.
Wa kadza ingqalu, dan seperti demikian hanaruntuh ahdu jika ken jika diken oleh mereka itu ahli zimmah, kami menyangka bolehnya nolong. Ipikir awaknya kita tolong pemberontak. Kaila kaya tolong, kamu tolong, fikir juga. Ya, alasan. Hana gadah cid. Ah, dunia. Iaitu jis tetap kafir zimmi. Oh, annahum muhikuna. Atau jikun liawanya bahwa sungguh mereka itu pemberontak itu benar. Buno disangka aja tolong. Nyokan, menurut kamu, betul pendapat pemberontak, jid memberontak terhadap pemerintah yang sah. Nyan aktif pendapat yang kuat. Menyajima alasan menurut awaknya betul pemberontak. Nyan aktif pendapat yang kuat. Getana dengan madhab hino, hana runtuh ahdu. Artinya kafirnya tetap ahli dimah dengan pemerintah. Wa yuqataluna, dan dibunuhkan, diperangkan, diperangi mereka itu orang yang pegah burah nyan betul kaburatin saban lagi burah. Jadi kafir dimi yang mengetiket betul pendapat orang yang memberontak le pemerintah yang sah, dia geprang. Tapi lagi geprang orang yang memberontak bunuh nyo mandung tang kena akhir menteng padubuh surah kana leboh nyen lagi burah ahli dimi itu pun harim geruntuh ahdu dan digeprang terpaksa umumnya terpaksa hancur dan nana jawazah kamu sangka dia bantu adakala menurut demi pemerintah nyan betul nyan le pihak pemerintah jin geprang lagi geprang buka mana matan ku salah lu ya. Ya Allah. Yang kecil han di jok kita punya gedung. Jadi matan mahal yang tunggu menokan. Allahu Akbar. Pati tak kena. Jam ubarin ya. Ka kelungkun de jam jam juga. Tabak turah kampung. Dianya buah jama daripada barin. Bermula mereka itu buah itu orang yang menantang pemerintah yang sah dengan meninggalkan tunduk di atasnya begini pemerintah atau menegak hak yang ditujukan atasnya pemberontak seperti zakat. Karena dia dekat lebih gad bagi dia pemimpin nibat tak bagi gerau lelaki dia awak yang bila kele pemerintah hijau dengan syarat ada kekuatan bagi mereka itu pemberontak dan ada alasan bagi menentang mereka itu terhadap pemimpin yang sah atau ada alasan menegah mereka itu akan hak yang ditujukan oleh pemerintah kepada awaknya dan ada pemimpin di dalam kalangan mereka itu pemberontak yang hasil dengan adanya pemimpin oleh kekuatan bagi angkatan bersenjata dan kenki dan benalom pemimpin yang dilantikkan bagi mereka itu burah sehingga tidak kosonglah hukum di antara mereka itu dan pendapat muatamat tidak disyaratkan pemimpin dan hana jineh ta'atul baginya hukum ada hana pemimpin untuk murajaah hukum bisa dicok hukum pemerintah yang sah.
Dan jikalau dipenampak oleh sebuah kaum pendapat khawarij lagi tinggal jamaah dan berkasi kepekafe urung puput dosa raya pada hai hanadi muprang lima reka itu dibiarkan, maka jangan didatangkan bagi mereka itu baik dah puput-puput terhadap kelompok yang berzahir pendapat khawarij hanadi perang pemerintah. Wa illa, artinya dan jika memerangi oleh mereka itu, maka dianya itu qati' tarik, maka hukum mereka itu hukum qati' tarik. Nyana babroi perampok kira munyo hana kekuatan tapi ka mau perang, dan diterimakan akan kamu khidmatan lo kada fi raudah ka asliha. Demikian terdapat dalam kitab Raudah ka asliha, dinakalkan daripada Ba'wi sesudah kun keduanya Ba'wi dan Nawawi gutrimeng pendapat mayoritas ulama bukun, dan jikalau dikirim oleh pemerintah kepada mereka itu pemberontak akan seorang wali pemimpin, maka membunuh oleh mereka itu pemberontak akannya pemimpin, maka atih mereka itu pemberontak itu kisas. Urang hanat syarat cuma budih amalan lagi kaum khawarij hana dimuprang yang dibiarkan, tapi menyedi angkat senjata nyan gebi hukum kisas, berarti hukum biasa mendeng gekirim wali gekirim bak turah getanyo nanggro getanyo menteri kan? Di bawah imam gekirim pemimpin untuk kuyu musyawarah tu kedi hipo yang kena kisah, berarti kena hukum borah. Tak adakah diwajibkan membunuh orang yang membunuhnya wali seperti kata tarik, karenanya katil menampak ia akan senjata ataupun tidak? Menyoka gebi hukum perampok puno na wajib dapoh urung yang kadi sumupoh puno, karena ka dipuduh senjata nanti tom ka diangkat senjata melawan pemerintah jetapo atau hanjin li annahu lam yaqsud ikhafata tarik, karenanya urang penampak amalan khawarij bunuh tidak merencana ia akan pekut putakut urang berjalan hana ja dem berjalan ja merampok wadahani. Di situ ada dua pendapat. Gedamah li musannif Nawawi bermula yang asah daripada dua buah pendapat itu hana wajib po, dan diterimakan akan syahadah borah karena takwil marga itu, karena alasan memberontak na bawanya berarti hana dikira pasek, dan diterimakan lam akan keputusan kadi marga itu borah pada barang yang diterimakan padanya barang akan hukum kadi gedanyo pemerintah, kecuali bahwa menuntut halal ianya kadi pemerintah akan darah urung pemerintah. Ubina awak yang pemerintah yang kafi jepoh mendungnya yang hangga terima falayuk balu kata uhu, maka tidak diterimakan keputusan kadinya pemerintah karena ternafi adalah yang diserahkan pada kati nyokat truk tingkat diputuskan hukum urung Islam jepoh nyana liadi kadian urung Islam jepoh, sedangkan yang jepoh urung Islam na limong ya murtad pulom katil zani mohsan pulom betul di limong gede ya menyuruh hana syarat limong boh anjir. Berarti kepegah juga dia kati pemerintah pun. Pasal
menyepase hana putuh, hana punya, hana selesai hukum. Dan demikian saksi, jika ada saksi pemberontak menuntut halal darah, katanya urung pemimpin nanggro tidak kita terima syahadahnya saksi, wal mal kadam fidalik. Saksi tentang harta taban sebagai saksi tentang darah, pada demikian dipahaliga darah, guna dipahaliga darah oleh qadhi punyan pemberontak hana sah hukum. Inokan darah dipahaliga harta, nyan harta urang dalam nanggro yang ikut pemerintah yang sah nyan jejak mandum ke pemberontak. Ipahali harta lagi pahali darah. Pahali darah hanjit han putuh hukum kati pemerintah. Pahali harta api han putuh. Dan ditembuskan akan suratnya kati pemerintah buat surat hukum akan sebagai tembus yang boleh. Buno keputusan hukum, dino surat tentang keputusan sabo-sabo hukum dikirim kepada pemerintah yang sah, yang juga ikuti oleh pemerintah yang sah dan menghukum ianya pemerintah dengan suratnya kati pemberontak dengan dengar bainah. Dalam surat kati pemberontak naim mencegat hinan tentang keputusan hukumnya, kadih kamu dengar saksi dua-dua orang yang jid-jid dan pemerintah diikuti pada pendapat muktamad diputuskan dengan surat dengan saksi, lagi diputuskan suratnya kati pemberontak dengan hukum. Nah, dua macam surat, apa macam surat, hanam juga ke saksi, keputusan hukum menteng dikirim di kati pemberontak, jid diterima di kati pemerintah. Tabuh macam tu surat keputusan hukum dan kalih dengan saksi tentang masalah tersebut. Jid-jid oleh kati pemerintah diterima, ditindak lanjuti. Wasani pendapat mengkabailah sah tidak boleh. Karena ma pada terima hukum dan terima kesaksian daripada menegakkan kedudukannya. Berarti menyata terima hukum kun pendapat mengkabailah sah kata terima sah kati pemberontak yang kedih peluang dia. Hukum kata terima berarti kasah kati pemberontak kabahaya alam ya. Wafir rodah ka asliha hikayatul khilaf kaulin, dan dalam kitab rodah ka asliha gecerita khilaf bat tentang fil asah buno khilaf kaul, berarti tanda hinan menurun mata minha tapi azhar ataupun masyhur, tapi bak kitab rodah anak istilah ini bisa-bisa kilah kaul pun getanda dengan asah againo. Dan jikalau menindak lanjuti oleh mereka itu pemberontak akan had dan mengambil oleh mereka itu akan zakat dan blasteng dan pajak, dan membagi oleh mereka itu akan jatah urung memperang hana gaji dari ghanimah atuh tentera mereka itu pemberontak, sahlah barang yang dikerjakan oleh mereka itu akannya barang dalam nanggro yang dituntut kuasai oleh mereka itu dadahnya nanggro. Padubuh kecamatan yang katikop liawak pemberontak nyan urung medina dicohat urung hana semayang di kota kua dakut ijo blasteng ijo pajak ijo harta kanimah jatah tentera ijo ijo ke tentera droi nyan mandung sah ubi nanggro yang ka di wilayah liawaknya. Fa idza ada ilaina la yaqul yulgha fi luhum, oleh karena kasah pu yang awak yang pubut, apabila kembali mereka itu kepada kembali ia pemberontak kepada kita, kami menyerah kepada pemerintah yang sah, tidak disia-siakan perbuatan mereka itu. Hanage ja bagi le jaket, hanage jak cok pulang
ujuk kena ujuk kedih lagi yang kai puput liawanya kasah. Wa fil akhiri wajhun, dan pada yang terakhir yaitu saham Murtaziqa diwe ke tentera awak pemerontak, nah pendapat pu pendapat bahwa sungguhnya yang terakhir itu tidak jatuh pada tempatnya, hansah bagi ke tentera pemerontak. Di annahu tamhidun li sababil khurud, karena menyetapusah buat awaknya dicok saham Murtaziqah daripada ghanimah hijau kendera pemberontak itu memberi wewenang bagi sebab khurud di atas atasnya imam, yang berarti karena lapang becu kan mudah becu awaknya untuk memberontak terhadap pemerintah, gaji tentara napat acok yaitu bak harta ghanimah, berarti pendapat muktamad hanya getup bak becu. Mana lain pajak ijtiyah ba kafi mayukharat geco 1/10 daripada kekayaan untuk membantu kepada pembangunan negara lain. Yang kejit beno kena mencekat orang ditanya yang ba bayar pajak gepegahnya blasteng jizyah di kafe kamu urus lampu pasai kena pajak menyahana tabaya ngampu ke jalan listrik hana tabaya ngampu ke di musim telepon hana tabaya kibani jak suara ratalau hana peng pulang padumpa pajak lah nanggara tanya iya ipan hana tabaya dosa ya. Mati yang ek Honda ek motor hana bayar pajak dosa. Karena dalam Al-Quran geyur taat kepada ulil amri yang hana maksiat kepada khalik tarik pengen hana maksiat bahkan hidayah tak tarik peng banyak min tu pegak bilik untuk bayar listrik kan haik tak tanggung ditanya siro negara lagi nanti masa siro pemerintah ke pegak negara bina dum pasantren mantang dua boh balai haik tak bayar listrik payah tarik peng banyak min bahkan kedera terjit tak puput kegauk hancur pulau-pulau ulau-ulau hitanya tak terik peng bak anak murid pemerintah terik peng bak rakyat kan hanjir atai mulut dah kepeng bak rungan pau kan kecil kauri mulut kupu bak kaya gelgit tarik peng kauri mulut jadi gurah hitanya kedera tu tak kubut buah gop salah karena kan hitanya duk hinan atai hitanya duk hinan terperle ipeduk hitanya kenang kalah kenyan dia tak kubut maka watai gekel dia urun yang ken gubernur kaijak pegat balai dun awai benda bangai yang tak pernah nak urun ken punya gubernur jak jo sumbangan ke lun halun terima tapi nyo Pak Syamsuddin Mahmud jo terima bunga punya lun ke tapi karena gure lun halun ken bunga hanampung turah hanampung sirap pemimpin peng mai kebah peng yah kebah ya pulau tanah ya pegat balai badaya hadayo ana awan tu cuma apa itu nyan urusan urungnya lun dengar-dengar na peng taktis puenan yang untuk pulau tidak bupati na peng taktis bertahun untuk no yang kehinaan ikir so na to ngenji na tabi suara tak dukung itu pegat balai run tu dino kana aspirasi tapi paleh cik cukup leh ilah ngairat